kita ada slap. Itu dia. Yeah. Concert Kurnia Slap 14 Mei ini. Ha, ni tiket kita, Nabil. Besar tak, Nabil? Ini dia tiket saya dengan Lofa. Maklumlah, bintang popular dapat benda yang besar-besar je, kan? Okey, kita dah ada 4 pemenang. Tinggal seorang je lagi. Teruskan anda tweet anda untuk dapatkan tiket ke konsert Kurnia Slap pada minggu depan. Okey, sebenarnya berapa buah lagu yang akan korang jamu peminat? Sembahkan pada peminat-peminat semua. Abang yang tak pernah telan zaman ni. Kalau dah itu kan, pada malam tu kita akan nyanyikan harus sajikan 26 buah lagu. Woi, 26 buah lagu tu dia. Okey, sebenarnya kita ada semua. Kita ada Abang Aja, Abang Lili, Abang Syah, Abang Eddie, Abang siapa lagi? Abang dia, Abang Man. Abang tu, Abang sana. Okey, kalau Abang Zaman ni akan menyanyikan 26 lagu, berapa kali petikan gitar yang Abang Syah akan buat? Nah, soalan susah tu. Sila fikir. Macam mana nak kira tu? Okay. Alright. Tiket bermula daripada harga... Kita tiket dah start jual 30 Mac. 30 Mac dah jual. Sekarang ni macam mana jualan tiket? Dah sold out? Abang Chah? Masih berjalan? Masih lagi berjalan, okey. Mungkin saya share sikit. Ada VVIP 399, Gold 198, Silver 158 and Normal RM88 sahaja. This is okay. Tapi ada announcement sikit, boleh tak? Boleh. Jadi ini istimewa untuk minat kalau dia orang datang ke Kenanga tu sendiri. Kenanga Mall, datang ke venue pada 12 dengan 13 bulan, kita akan bagi diskaun 20%. Setiap kategori. Okey, baik. Yang bestnya, the last konsert terakhir korang buat pada tahun 1996. 1996. Dan 2016 orang balik. 20 tahun. Dan Slam mula perjalanan karier pada saya saya berusia 4 tahun. 4 tahun. 1992. Baby kan. Berapa 4 tahun? 4 tahun. Sekolah lagi. Belum 4 tahun. Macam mana? Nyonyot puting lagi. Ada gambar. Kita ada gambar, Lofa. Tak ada. Okey. Seterusnya, apa yang mungkin kita boleh... Apa lagi keistimewaan yang ada pada hari konsert tu? Ada dengan cerita, ada artis lain juga yang turut terlibat sama dalam konsert ni? Okey, kita memang ada artis undangan. Okey. Kita artis undangan kita, selain daripada Ajak akan nyanyi. Okey, kita ada Hazama dengan Roni Hussein. Hazama! Hazama dengan Roni Hussein. Hazama dan Roni Hussein. Memang best lah. Orang cakap dia orang yang datang ni... mesti akan 110% terhibur lah. Tapi sebenarnya Nabil memang selalu nyanyi lagu-lagu Slam. Bukan Aku Tak Cinta, Dia Satunya di Dunia apa. Saya terus nyanyilah. Nyanyilah semakin. Bukan Aku Tak Cinta. Aku nyanyi bukan Aku Tak Cinta, bukan Aku Ludah Kau. Sekali lagi. One, two. One, two, go. Bukan Aku Tak Cinta. Barangmu semakin ku rela. Okey. Itu dia. Jadi boleh tak Abang Zaman ni kongsikan juga macam mana orang nak dapatkan tiket sekarang ni? Sekarang ni? Okey, sekarang ni kalau nak dapatkan tiket boleh dapatkan di Tiket Pro tu kalau online. Okey, kalau ataupun ada secara langsungnya di Victoria. Ada juga dekat Rock Corner. Rock Corner ni ada dekat area-area di sana lah, di Damansara kan. Untuk orang sekitar Lembah Kelang. Tapi kalau yang datang macam tadi, saya ingatkan sekali lagi, kalau datang 12 dengan 13 bulan dekat venue, 20%. Yes. Okey, tapi kalau yang datang 12-13 tu tengah setak-setak je lah baru tempat tu. Dia datang beli tiket di sana. Datang beli tiket je. Bukan dia datang tu. Ingatkan yang datang tu boleh juga jeling-jeling tengok Abang Syah. Abang Syah! Okey, mungkin soalan terakhir. Macam mana peminat Slam sekarang ni? Kalau membandingkan dulu, mungkin previously before korang gabung balik. Apa bezanya? Peminat pun dah macam kita orang lah. Yalah, maknanya dulu dia orang masih minat pun umur lebih kurang kita. Betul. Itu salah satulah. Tapi kalau nak maksudnya sambutan peminat kan. Alhamdulillah boleh tahan lah. Kita pun sedang mencari, orang kata yang aku generasi sekarang ni. Lupa. Sportif kan? Ini zaman, bukan zaman nak kata zaman ayah saya, taklah zaman-zaman saya, kita ni membesar. Umur dalam lingkungan 35, 36. Kan? Engkau tahu bila kau beranak? 83. Betul lah tu. Tahun oi-oi. Jadi kepada yang muda-muda ni baru-baru ni kan, dapat dengar je lah kali ni Slam
buat konsert 20 tahun untuk korang tengok secara live depan adakah mata. Anda semua mempunyai social media seperti Instagram, Facebook? Okey, mungkin boleh share sikit untuk mereka jual Mansyah, perjalanan seni anda semua. Okey, jom naikkan follower Instagram Mansyah. Senang dia nak buat IG review. Sekarang kita buat promo ikut apa yang apa tu kita punya social media punya ni apa IG FB nama semua, kan nama macam saya Shazlam. Shazlam zaman ni dia zaman ni official lah. Zaman ni slam official ya. Official Eddie Slam Ajak Slam Lily Nur Azli. Okey, man tak ada. Alright. Okey, kita tak nak terlepas performance ni. Yes. Jadi kita akan tutup episod Malam Minggu ini di sini. Terima kasih banyak semua penonton-penonton di studio dan juga di rumah. Jangan lupa 14 Mei dapatkan tiket segera. Kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum. Terimalah.